Halo Clovers. Nah, hari ini aku habis beli akuarium. Akuarium dari merek Boyu. Kodenya ASD 600. Akuarium Fish Home. Nah, tampilannya kayak gini. Jadi akuariumnya tanpa tutup. Akuariumnya aja ya. Ukurannya nih. Ukurannya 6 lebar ini panjang ya, ini panjangnya 60 cm, ini dalam ukuran milimeter nih biasanya. Ini panjangnya 60 cm, lebarnya 37 cm, tingginya 40 cm. Jadi dari sini ke sini 60 cm, sini ke sininya 40 cm, dari sini ke sininya 37 cm. Nah, ini dusnya kayak gini. Apalagi ya? Nah, oke, kita buka aja. Dibuka. Nah, jadi di sini di setiap ujungnya udah dikasih ini ya, kayak apa namanya ini, pelindung ya. Pelindung. Ya, pelindung dari benturan. Tuh. Karena ini kacanya yang curve ya, yang melengkung. Nah, kayak gini. Tuh. Yang melengkung di bagian depan. Tuh. Gitu ya. Oke, kita buka. Harus berdua ya. Tuh. Nah, ada pelindungnya juga di sini. Oh ya, di bawahnya ada pelindungnya juga. Sama ini ada mereknya, Boyu. Ya. Oke. Sama di bagian belakang sampai ke belakang. Nah, sekarang ini saya keluarin dulu. Saya pasang di meja dulu ya. Nah, ini akuariumnya udah aku pasang di meja. Di rak ini. Ya. Nah, kayak begini deh. Tinggal di besok dibersihin lagi ininya. Si kacanya. Sama ininya dipasang biar nggak selip, biar biar diem tuh, masih goyang-goyang. Jadi dari sini ke sini 60 cm, sini ke sini 40, dari sini ke sini 37. Ya, ya kayak begini akuariumnya, lumayan. Itu akuarium yang lama, yang kecil. Nanti besok pada pindah ke sini ya. Oke, Clovers, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share videonya. Sampai jumpa.